Wah, mesinnya. Bentuk ya. Masih lagi mundur ah. Udah bentuk ini. Mobil mobil lintas. Oke. Oke, ditarik terus tunggu. Kejadian bos tuh tanjakan. Ada mobil. Ya teman-teman, kita melihat ya, akan ditarik ya. Menyiapkan sling dulu. Truk ini pusat intercooler mengalami gagal nanjak dan terprosup. Ya teman-teman, sini mencoba untuk mengakali caranya untuk memasang sling dulu ya. Setelah itu akan ditarik. Ya ini tepatnya di jalin sum di daerah Rumah Sakit Sri Trogamba. Oke, ini tempat lokasi kejadiannya, tanjakan, tikungan pula ya teman-teman. Ya, tikungan, nanjak. Ya, seperti ini ya kondisi truknya teman-teman. Mundur bebas, menyungsep dan menghantam paret dan mengenai tiang sawit, pohon sawit. Di sana ada satu truk trailer akan menyalip. Terus dua trailer ya teman-teman. Ya, dua truk trailer. Oke, satu selamat. Ini masih naik. Pasti puncak tikungan ya bosku, agak seram juga sih. Ya, ini proses pengikatan sling akan di bus coba, dan di sana ada bus ya, bus ini ya. Almasar double decker, ada truk CPO ya teman-teman, dia udah mainkan lampu. Go. Tuh ada truk tangki, kompoi, kino, gember ya, masukin tim. Mana bang? Mana? Ya, ini ramai ya. Toyota Avanza. Sip. Oke. Semoga sampai tujuan dengan tidak ada kendala ya, teman-teman. Ya, banyak truk berkompoi, teman-teman. Dia bergrid. Ada lagi bus nyalip.
kita Satuan Satlantas Cikampek sudah mengatur lalu lintas agar tidak macet ya. Ini tanjanya sangat tinggi teman-teman, tapi pendek. Jadi Satuan Satlantas juga sudah hadir ya untuk menertibkan jalur agar tidak macet ya. Ya, di sudut sana juga sudah ada bapak kita polisi. Ya, dan sini juga ada bapak kita polisi Satlantas Cikampek mengatur lalu lintas agar tidak terjadi kemacetan. Truk Crossback Mercy for Convoy 1, 2, 3, 4, 5 unit ya bosku. Oh, 6. Ada lagi di depan. Satu lagi. Wow, banyak bosku. Rame sekali truk-truk Mercy. Woi. Satu unit lagi. Hai. Ini dia air. Oke, hati-hati. Grup. Woi. Wes, ada truk tua, bosku. Ini bang,
Terus, terus. Lempang, lempang, lempang. Lempang, lempang. Lempang. Aduh, kacau. Gak bisa start. Kacau kita bosku. Ada kendala truk CPO ini ya. Gak bisa start. Tiba-tiba. Oke, akan dicoba ditarik. Ini akan ditarik bosku. Hop. Ya tadi itu truknya ditarik ya. Truknya sudah hampir naik. Coba lagi. Ya ini mengalami keadaan. Ya ganjal ya wajib. Ini kena mesinnya sepertinya. Ya ini bermasalah ya teman-teman. Wah mesinnya. Kita cek besar ya teman-teman. Gagal ya teman-teman. Apa? Cari apa? Ini kilo. Teman-teman berkembali lagi ya di proses pengevakuasian truk yang terbalik semalam membawa palet. Sekarang akan dievakuasi dengan ditarik ya. Ini sedang mengevakuasi muatannya, sudah mau selesai ya. Tinggal menarik truk, dibangkitkan agar bisa dikondisikan ke bengkel atau ke rumah makan, diparkirkan ya. Akan dievakuasi dulu nanti setelah ini ya teman-teman. Saya tunggu truk yang akan mengevakuasinya ya teman-teman.
Ya, ini sudah selesai, hampir selesai muatan paletnya dibongkar ya teman-teman. Tinggal menarik. Nah, ini akan menarik ya. Lintas, oke, ditarik terus tunggu. Iya, gampang ya temanku ditarik. Oke, akan ditarik keluar ya teman-teman setelah ini. Lagi. Oke, ini telah akan ditarik lagi nanti teman-teman. Nah, ini bekas puing-puing jatuhan truk ya. Ya, terlihat ya, baknya pecah ya baknya. Ya bosku, terbelah baknya. Ya, kasihan sekali truk ini ya. Ini tiangnya yang tumbang. Ya, setelah dibangunkan akan ditarik. Akan ditarik ya mundur. Awas, awas. Oke, inilah kondisi truknya. Ya, ditarik oleh truk 64 AD temannya ya. Inilah proses pengevakuasian truk ya, teman-teman. Iyalah. Penyet-penyet semua. Belah baknya. Tenda hancur. Oke, truknya akan parkir lagi ke depan. Wes, ini tebelah juga. Oke, itu belum itu. Ya, kedua truk sudah berjalan ya, teman-teman. Hai. Ayu. Oke. Akhirnya selesai juga pengevakuasian truk yang remblong nabrak tiang listrik. Akhirnya bangkit, bisa ditarik dan akan dibenahi ke gudang atau ke bengkel. Wah, itu balap itu. Ya, di sana truknya ya, sudah kita lihat parkir. Ya, itu truknya. Oh iya, Bang, ambil dulu lah. Ya, ini truknya ya. Diparkirkan dulu dan dibenahi
remnya ya, karena blong mungkin palap-palapnya ya jebol ya. Oke teman-temanku, sekian dulu video dari saya. Apabila teman menyukai video ini, jangan lupa dukungannya di like, comment, subscribe, and share ya.